Halo guys, ketemu lagi dengan SGP, channel newbie tapi keren banget. Hari ini kita lagi jalan-jalan di Pasuruan guys. Kita ketemu nih, nasi rawon enak banget guys. Jadi ini tempatnya nasi rawon sederhana Hajah Ruqiyah guys. Deket banget dengan alun-alun. Jadi di pusat kota. Kalau kalian mau cari kesini pasti gampang banget guys. Spesial daging banget pokoknya. Ini ada nasi rawon. Nasi rawonnya spesial banget guys. Pakai sate nih. Satenya besar banget guys. Dan ini ada menu nasi sambelan guys. Ini pakai jeroan sapi namanya limpa guys. Jadi kalau nasi sambelan ini seperti nasi rames. Ini tempatnya ada di Jalan WR Supratman nomor 14 guys. Dekat banget sama alun-alun, gampang untuk kesini. Jadi di Pasuruan itu waktu kita nyari-nyari makan apa ya yang enak di sini, ternyata yang banyak itu emang rawon guys. Rawon spesial, satenya segede ini guys. Ini gede banget nih satenya. Ini yang spesial di Pasuruan, rawonnya seperti ini guys. Oke, sekarang kita langsung makan aja guys. Kita makan rawonnya dulu guys. Oke guys, sebelum kita mulai makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini guys, ini sambal guys. Iya, ini bumbu. Kita langsung coba. Enak banget, bumbu rawonnya ringan tapi gurih, sambalnya juga nggak terlalu pedes, satenya empuk banget guys, mantap. Kalian wajib coba kesini guys. Bukan tadi udah bilang. Dagingnya empuk banget. Seger banget guys.
mantap banget guys. Sekarang kita mencoba menu yang kedua guys, tapi sebelumnya kita minum dulu guys, minuman favorit es teh tawar. Kalian bisa lihat di sini, ini daging limpa guys, ini ada sambal, ada kecambah, ini ada kelapa, ini bumbu apa ya, kita coba bumbunya dulu guys. Apa ya, kayak ada rasa-rasa jahenya gitu. Kayaknya lebih enak kita langsung campur guys, makanya kita campur semua bumbunya guys. Jadi ini nasi sambelan, gak ada kuahnya guys, jadi mirip nasi rames gitu. Kita coba ya. Jadi di sini tuh menunya itu beda di nasinya guys. Ada nasi rawon, kalau ini sambelan. Kalau untuk lauknya, ini bisa mix apa aja. Mau sambelan pakai lauk sate atau lauk empal, lauk jeroan juga bisa. Ini kebetulan yang ini kita pakai lauk ini jeroan limpa. Limpanya empuk banget guys. Tahu dulu ya bisa. Apa-apa. Oke guys, mungkin udah sekian dulu ya video kita hari ini, kuliner di Pasuruan, nasi rawon, depot sederhana, Hajah Rukiah. Kalau kalian suka dengan nasi rawon, silahkan tekan tombol like. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya guys. Tonton terus video-video dari SJP, kita bakal hadirin terus makanan-makanan wisata kuliner yang enak banget guys. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe. Nih, tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya, guys. Nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam Yumi.